dengan memberikan 3 mata sebentar tadi untuk Chinese Taipei. Penting mereka menjalankan berikan. Baki 4 minit saja lagi untuk ditamatkan ini. Kata ini jika mereka perlu mencari jaringan yang ini. Diperlukan oleh Qatar ketika ini. Dapatkan ada kekasaran yang dilakukan di situ oleh pemain nombor 25. Sebagai Li Qing yang tidak kelihatan ketika ini. Ada peluang untuk pasukan Chinese Taipei bagi menjarakkan kedudukan ketika ini. Cari dua mata. Lapan. Dalam baki 3 minit 30 saat saja lagi untuk ditamatkan. Tak masuk, peluang lagi sekali. Tak masuk lagi sekali. Kedangan yang baik dilakukan di situ oleh Chen Kuan-chuan. Apapun dia dipersalahkan tadi untuk memberikan free throw kepada pasukan Qatar. Ada halangan yang dilakukan oleh Chen. Pemain yang berbadan agak gempal dalam pasukan Chinese Taipei ini. Tapi dia merupakan pemain yang lincah. Sambil dibawa masuk di situ adalah Cho Po Chen. Peluang lagi sekali untuk dua mata berjaya dilakukan oleh Nasir Alvarez. 67-69. Semakin sengit persaingan ini. Sama ada Qatar maupun ataupun Chinese Taipei yang berjaya melakukan jaringan. 3 mata yang dicari tak berjaya. Kalau itu berlaku tadi, ini bermakna semakin sukar untuk Qatar. Chinese Taipei mencari kemenangan yang ketiga untuk melengkapkan 3 kemenangan berturut-turut yang dipelih oleh mereka untuk mendahului kumpulan C mara ke peringkat sukar akhir. Tapi belum dibenarkan oleh pemain Qatar yang masih lagi berpeluang sebenarnya, khususnya melalui 3 mata yang akan dipelih sekiranya ada jaringan yang dilakukan. Luar perhatikan di sini diserahkan. 44 adalah Faris Abdij bersama dengan Muhammad Faris. 68. Ini berlaku sama seperti dalam kuartal yang ketiga tadi. Sekali lagi Faris Abdij berpeluang untuk menyamakan kedudukan. Tak masuk. Sayang sekali kedudukan tersebut. Ataupun ada pergeseran yang berlaku. Tak ada kedua pemain berpasukan. Pengadil pantas untuk menenangkan keadaan. Mereka masing-masing sudah pastinya berada dalam tekanan
masing-masing untuk dalam usaha cuba untuk mencari kemenangan yang cukup penting bagi kedua pasukan ini. 68-69, kedudukan yang agak getir. Kita saksikan inilah berlaku pelanggaran antara Hu Long Mao tadi dan juga pemain Qatar Nasir Al-Rayes. Sambil itu ada juga protes daripada jurulatih pasukan Qatar. Time out yang diminta ketika ini untuk meredakan seketika tekanan yang dihadapi oleh kedua-dua pasukan. Kali ini berjaya memberikan satu mata. 70-68. Dua minit masa permainan. Lu Cheng, masih lagi Lu Cheng. Dan peluang kali ini 72. Bergembira penyokong-penyokong yang berada di sini, yang mengikuti Chinese Taipei. Oh, sambil di situ peluang. Sedikit kelekaan tapi mujur di situ. Ada Liu Cheng yang menyelamatkan keadaan. Liu Cheng sekali lagi cemerlang. Dia cukup cemerlang kali ini. Sekali lagi kedua mata. Mata yang cukup penting. Empat mata berturut-turut disumbangkan oleh Liu Cheng. Sambil dia juga menjadi penyelamat sebentar tadi. Agak menarik. 74-68. Kita perhatikan nombor 5 ini. Dia bekerja keras untuk membantu pasukannya daripada berada di bawah. Perhatikan skill yang menarik dilakukan oleh Liu Cheng. Ketika ini 18 mata sudah pun disumbangkan oleh pemain ini untuk membolehkan Chinese Taipei berkedudukan selesa bagi membawa perlawanan ini dengan dua mata lagi seterusnya mengesahkan tempat ke peringkat super akhir bagi pasukan Chinese Taipei ini. Sedikit kelekaan untuk pemain Qatar sebentar tadi dalam usaha mereka untuk menambah jaringan. 69 Muhammad yang ke-7 Sumatera Muhammad dengan 69 tadi. Tapi terlalu suntuk untuk Qatar. Masuk Cheng. Ada kekasaran halangan yang dilakukan di situ. Sekali lagi Yasir, kita perhatikan di sini. Sedikit teguran melalui rakan pasukannya Muhammad. Kerana situasi ini sebenarnya boleh merugikan mereka. Dalam masa baki perlawanan, masa permainan 1 minit 46 saat sahaja lagi. Liu Cheng bersedia untuk menjarakkan lagi dua mata. Dia adalah jaring yang konsisten. Masuk. 75. Tak masuk kali ini. Mata yang ke-19 disumbangkan oleh Li Cheng. Perlu lebih pantas lagi pemain Qatar ketika ini untuk mencari jaringan. Khususnya bagi mendapat 3 mata. Jadi 2 mata bagaimana? Tak berjaya. Sambil itu serangan balas dilakukan oleh Chinese Taipei. Mereka sudah berada di keadaan yang cukup selesa di depan ketika ini. Peluang sekali lagi untuk menambah jaringan. Liu Cheng bagaimana? Belum mau mencuba untuk mencari 3 mata. Hanya perlu melakukan delay. Dan kali ini percubaan tak masuk. Sekali lagi masih lagi dalam kawalan pemain-pemain Chinese Taipei. Berlaku pergeseran di situ dalam usaha perebutan bola antara pemain Qatar ini, pemain nombor 5. Agak marah dia, Mustafa Lashin. Dia cukup marah dengan Hu Long Mao tadi. Ini sepatutnya tidak berlaku antara kedua-dua pemain dan kedua pasukan ini. Ini
Lomo yang memegang bola ataupun cuba melengah-lengahkan. 107, 106 lalu suntuk untuk Qatar. Foul. Stoppage time 1 minit 3 saat untuk foul yang kedua dilakukan oleh Mahdi. Jadi dua mata yang tidak harus dilepaskan. Satu dah terlepas. Perhatikan di situ Jian Huang yang melakukan halangan. Kali ini masuk Emir Mujkic. 70-75. Jadi aksi diteruskan. Pemain sudah pun masuk ke gelanggang. Untuk 63 saat sahaja lagi, permainan ini akan ditamatkan bagi mengesahkan kemenangan Chinese Taipei atau sebaliknya Qatar yang jaya bangkit. Chen agak agresif diasak dengan segera oleh pemain Qatar ketika ini. Okey, kecewa kerana bola keluar untuk memberikan tiba-tiba kepada Chinese Taipei. 58 saat lagi, Gombo. Perhatikan di sini kepungan yang dilakukan oleh Gombo, tapi tidak berjaya untuk memberikan free throw kepada, walaupun di situ ada terlihat insiden rebahan. Nombor satu adalah Chou Yixiang. 56 saat sahaja lagi untuk ditamatkan. 70-75. Sekali lagi Chinese Taipei. Chow peluang untuk mencari mata yang kelima bagi dirinya dalam permainan ini. Free throw tak masuk. Peluang yang harus digunakan sebaik mungkin oleh Chow. Sekali lagi tak masuk. Jadi dua mata dilepaskan begitu saja oleh Chow. Apapun masih lagi peluang untuk tiga mata, tidak. Kerana sayang sekali jaringan yang gagal dilakukan. Sambil kedua masa terhenti lagi pada saat ke-53.7 ini, kita perhatikan sekali lagi kali ini Chow Yixiang sekali lagi dia berpeluang untuk melakukan jaringan. Kali ini berjaya. 76. Semakin mendapat keyakinan untuk mengesahkan kemenangan. Bawa kemenangan kepada Chinese Taipei. 50-77. 77-70. Menghampiri kemenangan Chinese Taipei ketika ini. Tapi tiga mata tak masuk. Ambil Chinese Taipei terus menyerang ketika ini. 2 lawan 1 di depan jaring. Jatuh. Foul. Untuk memberikan free throw pada Chinese Taipei. Atau tidak. Sebenarnya kerana teruskan bola keluar. 70-77 dalam masa 38 saat lagi untuk ditamatkan. Dan lepas pula di situ Gombo Tanggoy. Dia terlepas dan dia menghalang pemain lawan. Dipersalahkan oleh pengadil. Perhatikan reaksi jurulatih pasukan Qatar yang agak kecewa di sini. Sayang peluang yang terlepas begitu saja. Dia mengasari ataupun menghalang. Menarik sedikit. Chen, kita perhatikan tangannya. Menyebabkan aku kesalahan di situ. 78. Sekarang 3 foul yang dilakukan oleh Gombo. Inilah wajah yang sedikit kekecewaan untuk jurulatih pasukan Qatar. Jadi Chen dengan caringan yang dicari untuk membolehkan 79 ketika ini. 3 mata di depan berjaya disempurnakan dengan baik
untuk membolehkan 79 mata di depan. Ketika ini Charlie Stepe 34 saat saja lagi untuk ditamatkan 33. Jadi jaringan demi jaringan yang berjaya dilakukan sambil pemain-pemain Qatar pula dalam usaha mereka untuk menambah jaringan kerap kali melakukan kekasaran. Membolehkan free throw diperolehi oleh pemain-pemain Charlie Stepe. 80-80. Semakin sukar, semakin jauh untuk memberikan kemenangan ketiga Charlie Stepe dalam kumpulan C ini. Cantik sempurna dua jaringan yang dilakukan. 81-70. Menghitung detik untuk ditamatkan aksi ini. Sambil itu pemain-pemain Charlie Stepe tidak putus asa untuk terus menambah jaringan. Cantik pergerakan ini. Tapi dikesan berlakunya foul di situ untuk bekal kedudukan 70-81. Nampak sedikit kekecewaan pada wajah pemain Qatar ketika ini. Walaupun persaingan yang cukup menarik sebenarnya. Mereka berkejaran mata, cuma membezakan satu atau dua mata saja. Tapi dalam kedudukan ini, apa lagi yang mampu dilakukan? 70-82. Terlalu sukar. Chance kita perhatikan poin ke 19 berjaya disempurnakan. 83-70. 20 saat saja lagi untuk ditamatkan aksi ini. Jadi kita pastikan pemain-pemain Qatar sudah tidak mahu lagi, menyedari mereka tidak mampu untuk mengejar kedudukan Chinese Taipei. Jadi kemenangan 83-70 untuk pasukan Chinese Taipei bagi mereka memimpin kumpulan C mara ke peringkat suku akhir untuk aksi bola keranjang lelaki ini. Jadi kita tinggalkan dahulu gelanggang bola keranjang ini untuk ke perkembangan seterusnya.